Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Jol Bos. Di video kali ini saya akan coba test run kedua Tamiya STO saya ini ya. Dan untuk kedua mobil ini sama-sama menggunakan MS sasis ya, dengan sudah bersuspensi. Dan untuk settingannya sendiri itu juga berbeda ya. Kalau yang ini menggunakan bumper depan rigid, dan untuk bumper belakang sendiri menggunakan ancor system ya, atau bumper yang bisa bergerak-bergerak ini ya. Sementara itu untuk Tamiya STO saya yang satunya ya, yang pink ini, untuk bumper depan dan belakang itu menggunakan bumper rigid ya, atau bumper tak bisa bergerak ya, seperti yang kuning ini. Dan kedua mobil ini sama-sama sudah bersuspensi ya, sama-sama sudah bersuspensi depan belakang. Dan untuk dinamonya sendiri, kedua mobil ini saya pasangin dinamo Hyperdash ya. Dan kira-kira bagaimanakah kedua mobil ini melaju di trek secara bersamaan? Langsung saja kita menuju treknya ya, untuk uji coba kedua Tamiya STO saya ini. Let's go! Let's go! Oke, dan kira-kira seperti itulah hasil dari test run kedua mobil Tamiya STO saya ini ya. Walaupun sedikit amburadul ya, karena juga kelontang bergantian. Tapi untuk kecepatan dan kestabilan kedua mobil saya ini cukup lah ya, saya rasa. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya untuk kali ini. Jangan lupa terus dukung channel saya ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye, terima kasih.